Persahabatan merupakan sebuah ikatan emosional atau ikatan batin untuk saling berbagi di saat suka maupun duka. Itulah yang membuat para bintang tamu saya kali ini untuk tetap bersama walaupun mereka tidak lagi tergabung dalam sebuah girl band yang sama. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar mengenai persahabatan. Pas banget. Udah berapa tahun? Kita tuh ketemu 2011. 2011. Berarti tengah-tengah lah ya. 3 tahun, 4 tahun ya? Iya, 3 tahun lah. Nah, ini kan 3 individu yang berbeda. Bahkan kembar identik pun pasti ada perbedaan yang luar biasa kontrasnya. Kita akan coba sebuah eksperimen sederhana mengenai bahasa dari alam pikiran kita. Nah, saya udah siapin di sini. Nah, ini. Oke. Silakan Emil. Alat tulisnya ya dibagikan. Ini anak. Menarik nih, menarik. Iya. Menarik ya. Deg-degan nih. Dan itu. Alika. Nah, manusia kita itu kan bermimpi dalam bayangan gambar. Satu sama lain nggak boleh nyontek gambarnya seperti apa. Di tahun ketiga, gambarkan kucing. 1, 2, 3, gambarin. Kalau sudah, tutup di dadanya. Jangan lihat kucingnya, tetangganya kiri dan kanan. Nyantai aja. Jadi tadi kita game-nya disuruh gambar kucing. Aku kira tuh awal-awal kita disuruh gambar muka satu sama lain. Karena kan bener-bener nggak boleh nyontek kan. Tapi tadi disuruh gambar kucing, which is itu benar-benar favorit aku. Jadi ya udah aku gambar aja sesuai dengan imajinasi kucing di kepala aku tuh seperti apa. Jelek banget. Gak apa-apa, take your time. Saya kasih waktu, jangan nyontek. Jangan merasa jelek banget. Ingat tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Take your time, nyantai aja. Udah. Oke, tutup di dadanya atau taruh di pangkuannya, spidolnya ditutup. Masukin gambarnya tertutup, menghadap ke bawah. Oke. Nah, 3 gambar, 3 orang yang berbeda, 3 karakter yang berbeda-beda, dan ini Phoenix. Sebetulnya gambar kucing, kenapa saya minta gambar kucing? Karena gambar kucing adalah representatif dari masing-masing individu. Gak tau, kayak gak bisa ngomong apa-apa gitu. Tapi saat saya jelaskan pemilik amplop, pemilik gambar ini, jangan ada yang bereaksi ya. Oke. Lihat kucing ini. Kalau Anda lihat kertas yang saya berikan itu bidangnya lumayan lebar. Orang ini menggambar di atas, artinya orang ini memiliki rasa percaya diri yang tidak begitu besar. Ada 3 zona, ini zona atas, zona tengah, zona bawah. Di atas artinya orangnya emosional. Dan orang ini emosional dalam arti suka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang lebar. Lihat kucing ini tidak memiliki kuping. Itu artinya orang ini lebih suka didengarkan daripada mendengar. Right? Nah, kemudian kakinya ada 2. Kakinya itu simbol dari keluarga. Berarti ada 2 orang yang dekat dalam keluarganya. Kalau kakinya bentuknya seperti ini, lihat. Ini kemungkinan besar orang ini dekat sama kakek dan dekat juga sama ibu. Menurut saya kamar orang ini sangat berantakan. Karena gambar kucingnya tidak terlalu detail. Dan menurut saya, ini gambar yang aneh. Ya bener. Ya bener banget. Jadi itu tuh sebenarnya hampir semuanya benar, kepribadian dan semuanya tuh. Oke, aku kaget banget. Dan ada lagi yang sama banget tuh yang aku bikin kaget. Dia bilang kalau misalnya aku deket sama kakek aku yang almarhum kakek aku dari ibu. Kalau kakinya bentuknya seperti ini, lihat. Ini kemungkinan besar orang ini dekat sama kakek dan dekat juga sama ibu. Itu benar banget karena aku dari kecil itu tinggalnya sama kakek aku. Gambar yang kedua. Nah. Menurut saya, lihat. Ada tulisan miau, kemudian kucingnya. Orang yang menggambar ini itu orangnya adalah orang yang sangat detail oriented.
dalam arti suka detail yang kecil-kecil, otomatis. Menurut saya kamar orang ini lebih rapi daripada kamarnya Ana. Berpikir panjang, visioneri, dan gak suka ngambil resiko. Kalau mengambil resiko itu suka dengan kalkulasi atau perhitungan-perhitungan yang detail gitu. Lihat ekornya. Ekornya panjang kalau ditarik. Dan lihat ada stripe, ada loreng-loreng di ekornya. Berarti orang ini memiliki trauma yang banyak dari masa lalunya. Sekitar Septemberan orang ini mengalami masalah. September, Oktober sampai tahun lalu orang ini mengalami masalah yang mungkin agak berat. Dan karena orangnya hati-hati dan sangat emosional, mudah menangis, mudah tertawa, suka tempat sepi daripada tempat ramai. Menurut saya dari penjelasan detail tadi, ini adalah kucingnya. Kucing kamu ya? Iya. Ya, aku nggak punya trauma kok beneran deh. Kenapa? Aku nggak ada trauma. Iya, nggak 100% betul penjelasan. September aku ngapain ya? Ngapain sih? Cukup sesuai sih. Mungkin memang nggak 100% benar. Karena tadi Mas Rame juga udah bilang kan ini prediction ya. Maksudnya nggak 100% benar juga gitu. Nah, berarti melalui proses eliminasi, ini Danita. Adalah kucingnya Danita. Ini yang aku taruh di sini. Iya, pasti yang pasti kucing kamu kan yang terakhir. Kita mulai sama lembar yang kosong. Nah sekarang saya mau Danita cerita tentang dirinya. Kan yang lain disuruh apa ditebak, diprediksiin kan kucingnya siapa, terus kalau aku dibalik, aku ditanya kamu tuh orangnya kayak apa, terus Mas Raminya yang gambarin. Suka sepi atau suka ramai? Suka sepi. Suka sepi. Apa yang buat kamu menangis? Yang buat aku menangis, hal yang menyentuh. Seperti? Ya film bisa dikenal. Oke. Okay. Ada tidak hal dari masa lalu yang mengganggu pikirannya kamu? Udah enggak sih. Udah enggak ya. Tapi itu masih teringat di pikiran kamu. Otomatis ekornya kucing kamu menurut saya juga panjang. Dan kamu orangnya detail oriented ya betul atau enggak? Iya sih. Detail oriented. Oke. Okay. Ceritain lagi. Kondisi kamar kamu tuh seperti apa? Berantakan. Iya, emang aku jawab sesuai dengan kepribadian aku dan sesuai apa yang telah terjadi. Oke. Ini menurut analisa saya ya. Taruh. Nggak apa-apa, lihat aku kasih dalam keadaan tertutup, langsung taruh di dadanya. Jangan lihat dulu. Yang terakhir kan pasti kucingnya kamu. Ini kucingnya Danita. Tadi saya nanya Danita seperti apa orangnya, saya gambarin kucingnya. Tunjukin ke semuanya yang saya gambar kucingnya seperti apa. Oh my God. Oh my God. Mendekati. Ya, bagusan kucing saya sih. Shock banget sih bisa sama persis detailnya, kayak dagu kucingnya lancip, terus kucingnya kayak gambar harimau gitu. Terus dia juga gambar kayak harimau. Setiap manusia memiliki kekuatan otak kiri dan otak kanan yang berbeda-beda. Cara seseorang mengekspresikan isi pikiran mereka dengan tulisan dan gambar juga dapat mengartikan karakter mereka seperti apa. Yang baru saja Anda saksikan tadi adalah, saya mengartikan karakter dari setiap orang sehingga saya dapat menemukan siapa yang menggambar apa. Moral dari percobaan ini sederhana sekali. Semua orang dilahirkan dengan keunikan dan kepribadian yang berbeda-beda. Di luaran sana banyak sekali kepribadian yang berbeda dari Anda dan saya tentunya. Tugas kita adalah menciptakan keharmonisan di dalam semua kepribadian sehingga dapat menyatukan seperti persahabatan mereka bertiga. Saya punya gitar imajinasi. Ini gitarnya. Okay. Nah. Saya dapat ini benar? Oh my God. Yeah. Benar, oke. Okay. Ini pasti nggak tahu, nggak mungkin tahu, nggak boleh tahu, nggak mungkin tahu.